Okay, Assalamualaikum. So aku nak buat mounting dekat helmet ni. Tapi sebelum tu, kalau kau tengok kedudukan dia, dia banyak space lah kan. So dia banyak lubang, so dia tak boleh nak ni lah. So aku kena buat sesuatu lah. So barang yang kau ada adalah epoxy putih. So campur dua bahan ni, kita akan tampal kat sini dan jadi dah bentuk mounting dekat GoPro ni lah, supaya dia tak ada betul-betul center kat sini lah. So memang aku plan nak pasang betul-betul di tengah-tengah. So lebih kurang macam ni lah kedudukan dia ni. So dia akan duduk macam ni. Ada banyak part, so aku buat yang mounting tu dulu, tinggal semalaman. So first step, kita perlukan tape. Kenapa cahaya ni? Yeh, kembir. Yeh. So, next kita gaul. Gaul-gaul sampai rasa panas dan itu dah sesuai lah. Nak tu gote-gote. Tak rasa panas lagi. Cukup ketat lah. Macam tak cukup lah. Oh, dah rasa panas lah weh. Kena buat cepat. Cepat-cepat. Okay. Macam ni kan? Tutup center ke ni? Kita tengok tutup center ke tak. Tengok sikit. Sikit lah. Center lah. Center dah. Kita tinggal semalaman. Okay, dah semalaman tinggal. Kita try buka. Okay, ketak dia punya finishing ni. Macam mana nak cabut lah. Oh, macam ni bentuk dia. Kita buka dulu. Kita bagi cantik dulu dia punya ni. Mounting ni. So, dah kena duduk macam ni lah. Okay, touch up sikit. Lepas tu kita spray hitam.
Okay, nak siap dah. Aku nak cuci sikit lagi. So lepas ni aku nak sembuh pakai cat lah. Okay, kita tampal dah take. Tinggal nak spray lah dekat bahagian tepi ni. Kita tunggu dulu dalam setengah hari. Malam ni aku akan tampal 3M tip dekat helmet. Tinggalkan semalam lah, nanti boleh gunalah. Okey, belum kering lagi bahagian atas ni, tapi bahagian atas ni bukanlah tempat yang aku. Ni adalah bahagian yang aku tampal tape. So bahagian ni aku tak nak gunalah sebenarnya. Tapi untuk bahagian tepi ni basically dah kering. So aku nak buka. Okay, aku punya clamp ni agak besar dia punya ni, sebab ni memang clamp untuk papan ataupun kayu. So aku pun tak jumpa yang kecil ni, yang paling kecil aku jumpa. So aku kena adjust sikit aku punya mounting ni. Aku kena letak kotak ni, lipat-lipat kecil, letak kat sini, supaya bila aku tekan tu dia punya permukaan tu sama lah. So kita tengok macam mana. Okay, setup dah siap. So macam ni lah rupa dia. Nampak okey aja. So kita try di jalanan.